Sekarang Bunu berada di Gading Serpong, Tangerang, mau mencicipi olahan tempe di Arumdalu Farm yang terletak di kawasan Scientia Square Park. Tak disangka di tengah kota ada kebun dengan tanaman yang sangat subur, tak terlihat seperti di tengah hiruk pikuk kota. Wih, ada yang lagi petik sayur tuh. Wow. Hola. Lagi ngapain toh? Lagi panen, Mas. Wah, saya ikutan ya. Ya, mari. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Hati-hati. Waduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berhubungan. Miring. Kapal doyong, Kapten. Wah, ini ya. Bayam merah gini. Iya, betul. Bayam merah, Mas. Ini buat apa ntar? Nanti kita mau buat jadi salad. Ya udah, yuk kita panen aja. Apa ini? Oh, cabut modelnya ya? Cabut aja, Mas. Yang kecil aja, yang kayak gini, Mas. Mana? Nih. Oh, kecilan. Yang gede malah udah ini ya? Udah tua, Mas. Udah terlalu tuir. Jadi nggak boleh di ini. Ini yang kecil gini aja? Ya, boleh. Wah, ini yang kecil-kecil ya? Oke, baiklah. Ya. Apa lagi? Mana lagi? Nah, itu. Yang segini bisa lah ya? Boleh. Oke. Ini juga boleh nih. Mm-mm. Ini organik nggak sih? Kita sih bilangnya nggak organik. Kita bilangnya bukan organik, kita bilangnya natural. Oh, oke. Okay. Jadi kalau organik udah terlalu umum, jadi kita ngomongin natural. Iya. Kayak saya gitu mukanya, natural. Apa lagi? Udah? Udah cukup ya? Cukup, Mas. Kita okay. Lanjut. Nih, manfaatnya banyak nih, antioksidan. Kayak Popeye kita berarti ya, makan bayam ya? Betul, biar kuat kayak Popeye. Oke. Okay. Sayur selanjutnya yang akan dipetik adalah Mizuna. Tanaman sayur spot ini ditanam secara vertikal sehingga tanaman yang biasanya ditanam di daerah pegunungan bisa ditanam di kawasan kota seperti di sini. Waduh, duluan Neng. Ya, ini duluan. Saya bingung ini. Wah, banyak banget ya. Mm-mm. Ini apa nih? Itu nih dari Italia. Dia itu cikoria namanya. Apa lagi? Mana tadi miso? Miso. Mizuna. Ini, yang ini. Wow, ini. Bagus kan? Oh, boleh diangkat gini? Boleh. Masya Allah, enak banget ya sekarang ya. Ini namanya kebun dalam kota. Wah, mantap. Ya. Nah, ini ada tanahnya nggak sih? Atau dia pakai air doang? Ini kita ada ini apa media semacam kayak apa sih? Kayak cotton gitu. Oh. Lanjut panen tomat. Oke, Astrid. Ya, Mas. Ini tomat kok mirip apel ya? Emang namanya tomat apel. Ini dari dapat benihnya dari Italia. Waduh, jauh banget bawahnya, ya. Iya. Kotanya pizza. Pizza. Oke, panen. Mana yang mana kita panen? Yang merah-merah nih, Mas. Bagus. Oh, yang iya. Kecil-kecil tuh, Mas. Nih, wah, copot ininya. Enggak apa-apa. Mantap, ya. Sebenarnya Benu kesini untuk menikmati tempenya. Malah panen sayur. Ya, Arumdalu Farm memang memiliki konsep menciptakan kebun di tengah kota. Salah satunya ini, kebun bunga matahari. Selagi Mbak Astrid memasak menu tempe yang Bunu pesan, saya foto-foto sebentar di kebun bunga matahari. Jika tempe yang kita kenal biasanya terbuat dari biji kedelai, ternyata tempe juga bisa dibuat dengan menggunakan berbagai biji-bijian lain. Arumdalu Farm juga bersinergi dengan Arumdalu Lab, menciptakan tempe dari aneka biji-bijian. Nah, ini olahannya. Burger dari tempe aneka kacang-kacangan dan buffalo tempe warna-warni. Mas Albert, ya, Mas, ini kalau ngelihat apa tempenya katanya tempe ini, tempe organik atau natural di sini nyebutnya ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari apa? Kan ini ada burger tempe, terus ada apa? Buffalo tempe. Iya. Mohon diceritakan dulu nih. Sebenarnya inspirasinya tuh mimpi kita ya, soalnya kacang-kacangan asli Indonesia tuh udah mulai ditinggalkan. Hmm. Bukan kacang apa namanya dari kacang luar negeri itu lebih murah sebenarnya. Kita lebih murah apa malah luar negeri yang lebih? Luar negeri lebih murah karena di Indonesia tuh nggak ada risetnya, nggak ada apa. Akhirnya kan produksi jadi mahal. Akhirnya mulai ditinggalin dan sebenarnya Indonesia punya banyak jenis kacang-kacangan lain yang lebih menarik sebenarnya dibanding kacang kedelai aja. Cuman di sini kita mencoba dulu dengan kacang kedelai lokal. Kalau luar negeri itu 3.000 sekilo. Yang Indonesia, tebak. Piro, Mas? Di atas 10.000 pasti. 12.000, Mas Ben. Wow. Kacang yang asli Indonesia itu tuh udah bisa dipastikan organik. Yang dari petani-petani ini. Dan natural lah kita ngomongnya. Organik soalnya sertifikasi. Yeah. Dan natural dan rasanya pun lebih gurih sebenarnya. Jadi kita mencoba mempromot itu. Jadi dengan bentuk burger tempe. Dan ini juga nggak cuma sekedar tempe dibanyak-banyakin dijadiin burger. Oh. Emang ada risetnya kita juga.
digabung-gabungin, ada proses pengasapan, ada di proses macam-macam lah, ada beberapa hal proses step, akhirnya rasanya jadi mirip kayak daging sapi. Nah itulah juga kenapa kita memilih tempe ya, karena kacang-kacangan lain itu bisa dibikin jadi tempe juga, ada kacang merah aja bisa. Nah yang kita pakai di burger tempe ini spesial, itu tempe warna-warni. Jadi adalah tempenya itu emang dibikin dengan kacang merah juga. Jadi kalau nanti dimakan, bentuknya dalam ada kadang ada yang kayak kacang merah terpotong-potong, nah itu dari tempenya itu yang kita ada proses. Jadi sebenarnya semua makanan di sini itu tujuannya adalah untuk mempromosikan produk-produk, bukan natural resources Indonesia sebenarnya, yang udah mulai ditinggalkan dan sebenarnya punya value yang sangat tinggi, potensi bisnis sebenarnya. Nah ini, nah, tak coba dulu boleh ya? Coba ini ya. Ini jadi, dari beberapa bread. Kali, oh gini ya, di bread ini langsung jeruknya. Jeruknya diperes, terus masukin aja jeruknya habis itu. Nah, masukin aja. Cemplungin aja. Cemplungin aja, terus diaduk, Pak. Aku adukin ya? Iya, adukin deh. Bung. Berubah warna langsung. Langsung berubah ya? Magic. Makanya namanya Magic Tea. Magic Tea. Ya. Siap. Jadi ungu ya? Jadi berubah warna. Dan ini kalau diminum, menyegarkan. Iya dong. Ya wis lah, Mas Ben. Hah? Makan dulu. Iya. Nikmatin semuanya. Siap. Aku tak pergi, Seth. Iya, siap. Terima kasih banyak. Enjoy ya. Nanti kabarin enak enggaknya. Iya dong. Yuk, siap. Makasih. Yuk, sama-sama. Yuk, bye. Mas Albert sangat tahu saya kalau udah lapar gini mah ditungguin enggak enak sama amnya ya kan. Kita minum dulu si telang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seger ya, agak semeriwing gitu. Sebelum itu kita cobain saladnya dulu. Ini salad hasil kerja keras dan jungkir walik di ini tadi. Kerja keras di lahan tandus jadi subur. Ini dia daun mizuna, Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saladnya juara, mumtaz. Kita cobain serba burger tempenya ya. Kalau ngelihat patty-nya nih, lihat nih. Jadi tempenya jadi patty ini dia. Jadi rasa tempenya tuh jadi lebih gurih karena tempenya tidak pure dari kacang kedelai saja. Jadi ada kacang merahnya. Ini lihat nih. Ini dia ada kacang merahnya juga. Ini warnanya lihat kan? Ini dia. Jadi ada kacang merahnya. Jadi memang kombinasi kacang-kacangan yang ada di Indonesia dijadikan tempe. Cakep. Ini memang sebuah kalau benar bilang sih inovasi ya. Cakep. Jadi kalau kayak Mas Albert bilang tuh tempe itu rasa daging. Mirip, ini mirip daging kalau benar bilang. Untuk mendapatkan rasa tempe yang benar-benar juara, kita harus keluarkan si patty tempenya ini. Kalau di lidah saya ini tempenya udah malah nggak berasa ya, berasa kayak daging. Ini berbahaya. Nanti tempe akan menggantikan posisi daging. Tapi pada dasarnya ini enak ya memang. Wah, buffalo tempe ini mirip nugget tempe yang diberi saus ala Arundalu Farm. Rasanya asam manis pedas. Nggak salah kenapa harga tempe kita lebih mahal, karena memang tempenya tuh rasanya lebih gurih sih. Serius, ini lebih gurih. Seluruh bahan makanan yang menu makan ini disebut Albert sebagai tanaman natural. Tanaman dibiarkan tumbuh sebagaimana alaminya tanpa diberi pupuk kimia. Dua minuman ini juga berasal dari tanaman Arundalu Farm. Magic Tea, si minuman yang dari bunga telang, yang ketika dicampur jeruk nipis bisa berubah warna. Ajaib bukan? Dan minuman dari buah kawista yang rasanya seperti cola. Bisa dibilang, ya ini cooknya Indonesia. Mumtaz. Jadi food lover, sangat pantas kan jika tempe menjadi salah satu superfood asal Indonesia yang mendunia. Meski harganya murah, namun nutrisinya berlimpah. Soal rasa, tak ada yang meragukan kelezatannya. Sampai jumpa di Food Story episode minggu depan.